tereng 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 tereng. Prediksi Mimin soal David adalah anak yang humoris. Sedikit demi sedikit sudah mulai terbukti. Hari ini 13 April 2023, David menjalani program terapi kembali. Itu ditegaskan oleh Ayah Jo lewat postingan Ananda David yang duduk di kursi roda dan hendak dibawa petugas medis ke ruang terapi. Entah program terapi sudah diselesaikan atau masih di dalam proses, David lagi-lagi membuat orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Instastory Ayah David Jonathan Latumahina jadi bukti bahwa David kita adalah anak yang humoris. Individu, individu mereka, individu, individu mereka, individu, individu mereka, individu, individu mereka. Tereng, 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 tereng. Video-video seperti inilah yang ingin kita lihat. David a strong boy. Jadilah anak seperti dulu lagi. Kami semua ingin melihat engkau memakai seragam sekolah kembali. Sembuh, 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 dan kejar cita-cita kamu. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share sebanyak-banyaknya agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya.